Untuk giveaway kali ini kita ambil dari video yang saya upload satu hari yang lalu ya, pembahasan mengenai live WD di website CoinPump ya. Ini untuk komentar yang pernah komen di website ini atau di aplikasi ini atau di video kali ini, semoga dapat ya. Di sini kita salin dulu linknya, kita salin link dari video ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam website comment picker untuk mengundi dari komentarnya. Nah, setelah masuk ke dalam website comment picker, di sini kita tempel untuk link video yang tadi. Tempel ya. Nah, setelah tertempel, kita scroll ke bawah, kita tekan saja get YouTube comment ya. Di sini untuk komentarnya ada 20 ya. Langsung saja kita start. Oke, di sini nah, di sini atas nama Pita Erna, dia ngomen ya, punyaku harus deposit dulu ya bang. Oke, di sini selamat untuk Pita Erna yang menang untuk giveaway kali ini ya, yang saya undi melalui website comment picker. Nah, untuk pemenang silahkan konfirmasi melalui IG admin ya, ini adalah IG-nya. Oke, atau bisa langsung aja ke WA ya. Halo bosku, di sini admin adakan giveaway saldo dana atau TRX yang nantinya kami undi setiap minggunya. Caranya cukup mudah, tinggal like, subscribe, dan cantumkan komentar semenarik mungkin bersama nomor dana atau alamat TRX kalian. Nantinya giveaway ini saya ambil dari video secara random. Pemenang akan dihubungi langsung oleh admin. Hati-hati penipuan, jangan percaya jika ada yang menghubungi kalian atas nama channel Ide Wahyu dan meminta sesuatu. Fix, itu penipuan. Karena giveaway ini 100% gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oh my god! Wow! Halo bosku, jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Ide Wahyu. Oke bosku, di video kali ini admin akan melakukan live withdraw ya di website Litecoin Miner, yang dimana website ini tadi malam admin sudah buat video review ya, hanya video review yang admin buat tadi malam, dan di sini saldo admin sudah melewati limit penarikan ya, yang dimana di sini admin akan melakukan live withdraw ya. Di sini admin akan buktikan untuk live withdraw karena admin bermain secara gratisan. Apakah di dalam website ini kita bisa bermain secara gratis atau tidak? Nah, oke ya bosku, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan yang lebih rinci, alangkah baiknya ya teman-teman untuk tekan dulu tombol like, comment, dan subscribe sebagai dukungan untuk mensupport channel ini agar semakin lebih berkembang ya. Nah, sebelum kita lanjut ya, di sini admin sarankan ya untuk teman-teman gabung di grup Telegram admin, karena di situ banyak orang-orang atau teman-teman yang sering sekali share link-link airdrop terbaru. Oke bosku, untuk menghemat durasi langsung saja kita ke dalam pembahasannya. Let's go. Nah, di sini untuk saldo admin yang dimiliki yaitu 0,009 LTC ya, yang dimana di sini kalau nggak salah minimal WD-nya yaitu 0,00006 ya. Di awal di menu dashboard kita diperlihatkan menu withdraw account dan logout ya. Selanjutnya di menu yang lain di sini kita diperlihatkan menu home, account, payout, pack, dan contact. Selanjutnya kita scroll ke bawah, di sini kita bisa upgrade ya untuk kecepatan mining. Di sini harganya seperti 0,3, terus di bawah ada 0,1 LTC ya. Nah, di sini untuk teman-teman yang ingin upgrade silahkan ya, tapi teman-teman upgrade-nya tidak ditanggung ya di sini sama admin, teman-teman tanggung sendiri untuk akibatnya, karena kalau deposit di sini
Pastikan teman-teman tahu akibatnya. Tapi jika teman-teman punya uang bebas, silahkan ya untuk deposit. Saya ingatkan sekali lagi, jika ingin deposit, gunakan uang bebas, jangan pakai uang beras ya, takutnya nanti efeknya panjang ya, karena kita tidak tahu website ini scam atau terbukti. Dan biasanya kalau situs mining itu waktu scamnya sekitar ya paling lama 30 hari ya, atau 1 bulanan lah, 1 bulanan untuk masa scam dari website-website mining ini ya. Oke langsung saja kita ke live withdraw ya. Di sini kita langsung saja masuk ke dalam menu withdraw. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk minimal withdraw-nya yaitu seperti yang saya kasih tahu tadi dari awal ya, 0,00006 LTC ya. Dan di sini secara otomatis ya alamat LTC kita ditambahkan ya. Karena tadi di awal ya yang pernah admin buat video review-nya, kita menambahkan atau daftar menggunakan alamat LTC. Oke, di sini dilihat-lihat dulu ya. Katanya di sini ya sampai 50% ya afiliat bonusnya, dan pendapatan per hari 0,25 LTC besar juga ya. Tapi di sini belinya kita menggunakan 1 LTC ya, luar biasa ini. Kalau dibayangkan sih nggak masuk akal ya, 0,25 1 LTC. Kita hanya membutuhkan waktu 5 hari saja sudah lunas ya 1 LTC-nya, karena perharinya kita bisa mendapatkan 0,25 itu katanya. Nah, di sini untuk awalnya saja admin sudah nggak percaya ya. Masa kita deposit hanya 1 LTC atau sekitar 2 jutaan lah, dan pendapatan per hari 0,25 LTC. Coba dipikirkan, butuh waktu 4 hari saja sudah dapat 1 LTC. Gimana kalau 5 hari kan sudah lumayan itu. Kalau 10 hari gimana? Nah, di sini saja sudah admin gak yakin dari website ini. Tapi di sini admin tidak hanya ngomong ya, tapi di sini admin juga akan buktikan apakah bisa juga WD di gratisan. Oke, lanjut saja ya untuk penarikannya. Di sini tekan saja langsung konfirmasi ya. Konfirmasi. Oi, ini dalam progres ini. Withdraw dalam proses. Tapi di mana ini? Keren juga ini. Di sini bisa dilihat ya untuk data penarikan admin 2021 12.18. Dan di sini jam, wih, enggak keren ini, jam 3. Padahal di sini bisa dilihat sudah jam 11 malam ya. Sudah hampir jam setengah 12. Dan di sini ada ID ya. ID penarikan admin, dan amount-nya 0,006 ya. Di sini withdraw dalam proses ya. Oh, di sini admin tadi WD cuma 0,0006 saja. Oke, coba kita WD lagi ya. Apakah terbukti ini website? Coba kita WD lagi karena di sini masih banyak saldo admin ya. Coba kita WD 92.850. Coba kita buktikan lagi satu kali. Coba kita WD satu kali lagi. Kok gak bisa ini? Website bangsat ini. Berapa tadi? 9 ya. 9 2 aja ya. Coba kita WD lagi ya. Coba kita konfirmasi. Excess daily withdraw limit. Oh, coba kita baca. Oh, nggak bisa ya 2 kali dalam sehari. Nah, bisa dilihat di sini ya. Melebihi batas penarikan harian, maksimal 1 penarikan per hari dalam versi .0 ya. .0. Coba lagi besok, tanggal sistem saat ini Sabtu 18 Desember 2021 jam 3.39, karena di sini memakai GMT plus 0 ya. Oke, nomor ini tidak memiliki batas perbarui versi selectcoin miner ke tuh. Nah, di sini jika ingin melebihi ya untuk penarikan perharinya, bisa upgrade yang ke 1.4 atau 1.4 ya. Tapi di sini admin tadi sudah berhasil ya. Coba kita cek. Oh, di sini juga ada
pemberitahuan ya, ini hanya diperbolehkan satu akun gratis per pengguna. Sistem akan batal jika akun gratis lainnya ditemukan. Ya, janganlah ya untuk bermain dua akun untuk satu HP. Tapi di sini admin mainnya dua akun satu HP di sini. Tadi juga ada teman yang nanya dari komentar, "Min, bolehkah kita mempunyai dua akun dalam satu perangkat?" Tapi saya jawab bisa, karena saya juga di sini menggunakan dua akunnya dalam satu perangkat. Tapi saya sarankan ya untuk bermain gratisan jangan menggunakan dua akun dalam perangkat. Oke, coba kita masuk ke dalam menu pembayaran untuk melihat histori penarikan yang tadi. Start earning now. Ini ada di mana ini, kita cek. Coba kita ke home. Kita cari riwayat penarikan yang tadi ya, dicari di mana ini? Susah ini website. Wih. Share the payment on your social network. Apa artinya ini? Coba kita lihat. Bagikan pembayaran di jari sosial Anda untuk menerima pembayaran berikutnya. Oh, di sini saya disuruh ya untuk membagikan ini agar kita mendapatkan pembayaran yang selanjutnya, katanya ini. Katanya. Coba kita ke menu menarik untuk mengecek penarikan. Kok nggak ada ya? Di mana ini? Oke, saya skip dulu ya. Wis, gila cok, gila. Admin di sini kira nggak membayar ya, tapi di sini statusnya sudah dibayar ya. Gila, admin dibayar di sini ya. Bisa dilihat di sini penarikannya ya. Karena di sini admin ragu ya, yang awalnya admin ragu karena kok bisa ya dapat 0,25 dengan deposit hanya 1 LTC. Dan mana mungkin kita juga bermain gratisan bisa WD, tapi di sini admin buktikan ya. Dan di sini berhasil menarik sebesar sedikit sih, tapi ini pembuktian kecil ya. Di sini menarik dan di sini berhasil katanya. Oke, dibayar di sini. Coba kita ke peningkatan ya. Minta peningkatan. Anda belum. Coba rujukan. Oke, ya bosku, itu dia ya tutorialnya. Di sini katanya di riwayatnya sudah dibayar ya. Coba kita cek langsungnya ke wallet kita apakah benar-benar dibayar atau hanya scam saja ya, atau hanya permainan di dalam websitenya saja dibayar. Oke, langsung saja ya admin cek ke dalam websitenya. Nanti jika ini benar-benar terbayar ya, admin sarankan untuk daftar dan admin akan jelaskan lebih jelas lagi ya di sini. Oke, saya skip dulu ya. Oke, bosku, ternyata websitenya terbukti membayar. Di sini admin berani jamin karena bisa dilihat ya di sini penarikan ke Indodax sudah landing ya. Successfully deposit into your account, berarti website yang tadi sudah terbukti ya. Keren ya websitenya, kirain admin scam, ternyata terbukti membayar. Sekali lagi, terbukti membayar. Oke, jika teman-teman ingin daftar ya di sini saya sarankan ya, jika teman-teman ingin daftar silahkan daftar ya, link pendaftaran sudah admin tempelkan di deskripsi, serta untuk video reviewnya juga admin sudah tempelkan di deskripsi untuk linknya ya, teman-teman tinggal tonton saja untuk video reviewnya dari website ini. Dan teman-teman bisa bermain secara gratis ya, tapi jangan sekali-kali untuk mencoba deposit ya, yang dimana kalau teman-teman ingin saja deposit silahkan ya, tapi seperti yang saya omongkan tadi di awal, kalau ingin deposit gunakan uang bebas ya. Oke ya bosku, sekian untuk pembahasannya ya, hanya ini ya yang bisa admin sampaikan. Sekian dan salam.